Oke, teman-teman, seri yang kedua sudah dimulai. Dipersilakan oleh 88, dorong saja teman yang kosong, saudara Yosi kembali satu angka di rekor pertama di seri yang kedua, 1-0 untuk 88. Ada Raihan. Dimana majelis Dero, majelis Mandiri. Terus keluar, pindah poin 1-1. Keluar. Lapan-lapan. Terpada terbelakang teman keras. Bisa dimainkan oleh lapan-lapan. Hitungan diri dorong dan tersentuh depok yang cukup bagus sekali dari Yosi. Pemain yang tinggi jangkung, masih muda. Pemain berbakat dari Kabupaten Cirebon. Kemudian saja yang 88 kembali sudah dilakukan dengan baik, mandiri. Dan kembali lagi-lagi memancing jangkung. Pemuda berbakat saudara Yosi. Bisa memblok dengan baik. Mungkin saja yang kembali di dalam 88. 4-1. Ada Malisu pendiri saja lebih. Bisa dikembalikan dengan 88. Kemudian Yosi. Oh, terlalu lemah. Terlalu lemah terobotan. Pindah poin kembali 88 Selayasi memanjang ganteng tinggi dalam gol 47 sudah menimbang-nimbang bola terlihat di layar kaca anda Yosi kembangkan sel sudah dilakukan jam sejam baik sekali bisa dikelaus ternyata bantul berawal keluar terlalu keras terlalu jauh melewati garis lapangan kembali diangkat diri untuk lifting 3-5 Yosi di mana baik Rehan keras bisa tidak kembali baik kembali satu poin diraih untuk 88-63 ya dulu maaf untuk Roti Rengga tidak bisa dimainkan yang baik kembali satu angka 7-3 untuk 88 ya Roti. Barang baik, lagi berhak, ada dorong, masuk tepat sekali darah TB, kembali TB dapat satu poin, 4-7. Anjas, di barang baik kalau ini ada Rehan, tajam. Penuhi bola kuing yang cukup baik sekali, bapak yang baik, satu langkah kembali diraih untuk 88. Ada Rehan, keras sekali, 8-4. Fahri di mana baik Nanda Patigi tidak bisa dikembalikan oleh Rengga kembali satu angka diraih 94-88 ada Fahri sudah dilakukan yang lain di tiba di Libero Patigi saja ada Nanda kesada Rengga kembalikan ada Fahri Patigi saja oh tidak bisa dikembalikan oleh Dr. Yosi kembali pindah poin 5-9 TB Umpan Iras Doing saja dorongnya 4-0 gak baik sekali Rengga dibuatnya balik dengan Yosi Umpan Iras Yosi keras bisa dikembalikan kembali mandiri kembali serang balik oh ternyambuh lemah terlalu pendek polanya kembali tidak bisa menyeberangkan net dengan begitu satu angka diraih untuk 8-8 10-5 Pahri David, terjadi bis sudah pernahkan dipukul daripada mandiri dalam itu angka kembali diraih oleh Fahri bisa dimainkan pukul keras dan jatuh sirehan pemainnya kecil mobil tapi lancarkannya bagaikan burung walet yang terbang tinggi menukik tajam sekali nomor satu angka kembali diraih untuk 8-8-12-5 keras tajam
Rauha kembali merpia poin, kembali satu angka diraih. Penutupan diri 6-12 Rengga tidak sampai kena tidak penonton, tidak menyeberang kena. Kembali pindah poin untuk 8-8 ada Raihan. Raihan. Cantik sekali sudah Raihan. Kembali satu angka diraih untuk Raihan. 14-6 Raihan kembali. Bola nanti B dan bisa ditutup oleh Sarah Yosi. Kembali poin 15-6 kembali Raihan akan melakukan serve. Oh, Nate. Oh, ayo masuk kolam anjing. Raihan A, ada Raihan B. Nanda didorong saja depan di depan yang kosong. Pindah poin untuk Lipi. 6-7-15 Uha Yosi tajam sekali ya penonton. Kembali poin 16-7 Rehan A dibalas konten langsung sudah TB. Kembali dibalas konten langsung pindah poin kembali 8-16 ada bagian baik kepada jadi Yosi ditutup saja langsung ternyata keluar terlalu melebar pukulan daripada Rehan B. Kembali poin untuk Nanda se tidak pernah bermain Yosi bisa dikembalikan di blok saja kembali lebih keras masuk TB dengan keras menambah satu angka 10-16 terpaling menambah angka sementara unggul di set yang kedua untuk 8-8 baik kembali ke lapangan teman-teman jalan set yang kedua masih dinding terdapat nomor 16-10 terlalu lemah sedang pada Nanda tidak menyerangkan net satu poin diraih kembali untuk 8-8 Yosi sir dimana baik ada nomor 2 TB keras dan ditutup saja pemain yang kecil mobil Rondi namun lompatannya begitu tinggi ya setinggi gunung Semeru negara penonton lompat nomor 3-2 Rondi kembali satu angka dan bola 10 untuk nama-nama ada Yosi pemain yang ganteng jagung terlalu keras dari Yosi mulai keluar lapangan. Begitu pula poin kembali satu angka untuk Mandiri 11-8 ada Gilang masuk cukup keras sedang pada Gilang Johnsonnya satu angka diraih 11-18 Gilang Yosi kembali jarak kosong cantik sekali. Boleh poin tidak pernah lagi saya angka kembali 19-12 untuk 8-8 Rodise sudah dapat dibayar. Terjadi salah paham di antara pemain Mandiri kembali satu bonus 20-12 Rodise sudah dilakukan dengan baik diterima oleh Pak Gila umpan di kaca Rengga karena jadi next rumahnya pemain daripada 8-8 kembali satu poin didorong saja kembali terjadi dorong-mendorong dimenangkan oleh Hibri kembali satu angka bonus 14-20 ada Anjas dimenangkan baik umpan tinggi saja keras pukul terus pindah keras dan masuk Fahri kembali Fahri mendapat poin untuk 8-8 21-14
Fahri. Di barangkali kali ini Beron ada empat ini saya terkena pukul. Namun bisa ditutup baik-baik. Nomor punggung 10 sudah Alif. Pemain yang tinggi besar. Nomor punggung 10. Fahri. Tinggal main. Dan terjadi salah paham. Dorongan. Tiga orang pemain dan pemain mandiri. Saling menandang, saling menatap. Kembali serangan yang diraih. Untuk lawan-lawan 23-14 ada Fahri. Di mana kembali ada TB Rengga, TB masih jadi tutup. Ada Rengga, Rengga mendapatkan saja. Ada Arif, pukul keras. Masuk 24-14. Match point untuk lawan-lawan Fahri akan memasuk. Sudah dilakukan jelas di permainan baik. Lini Doro ada Rengga TB masuk. Coba siap cukup keras Garuda TB menutup tajam. Nama angka 15-24 TB sih. Di permainan baik ada Alif Yosin TB di Doro saat ini kembali ada Alif pukulkan Doro ke belakang. Ada Rengga, Rengga tidak ada Alif, Fahri, Rengga masuk. Poin 16-14, ada TB. Alif, didorong saja Rengga, Rengga pukul, maksudnya dimalikan lagi. Ada Alif pun keras, kecil mungil. Bisa ditutup oleh suara Nanda, dari Anjas. Kembali serangan 16-24 ada TB sudah dilakukan yang baik diterima oleh kembali tidak harus kecil mungil diselamatkan saja kembali diterima oleh rumah diri rumah ini saya keras Rengga masih buat Alif didorong saja si kecil mungil dan habis sudah sejak kedua